السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di kajian telaah kitab Nizam untuk Sifatul Islam karya Syekh Zulfaddin Syekh Tati bin An-Nabhani, yang insya Allah sebagai telaah kitab pada malam hari ini seperti yang sudah kita ketahui guru kita Ustaz Arun Nasir. Yang alhamdulillah ada beberapa pekan terakhir kita sempat tertunda karena memang satu dan lain hal banyaknya agenda beliau. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita ketemu lagi di ruang grupnya. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu jamaah sekalian tetap mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan kami juga mohon doa maupun supportnya agar channel ini atau agar program ini tetap bisa memberikan faedah bagi kaum muslimin secara umum, wabil khusus bagi para pengemban mabda Islam, sehingga ini bisa menjadi bekal, ya, menjadi bekal buat kita berada di tengah-tengah umat untuk menjelaskan kaum Islam khusus tentang sistem ekonomi Islam. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah guru kita Ustaz Arun Nasir sudah berada di tengah kita. Insyaallah kalau tidak salah ini kita akan membahas lanjutan bab tentang jenis-jenis sirkah kapitalisme. Kurang lebih begitu Ustaz, ya? Iya. Alhamdulillah waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwan rahimakumullah dan akhwat para peserta buka pintu dulu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, peserta kajian siar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali, ya, setelah 2 minggu kita lewati atau kosong karena berbagai kegiatan saya yang agak bentrok gitu kan. Dan pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan bab besar itu syirkah, ya, syirkah kapitalis. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan membahas bagian yang mungkin agak lewat sebenarnya. Terkait dengan syirkah itu nanti ada 2 poin lagi kalau kita lihat di buku Syekh Taqiyuddin Adnani. Yang pertama terkait dengan saham-saham di perseroan terbatas yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini.
Kalau misalnya tidak tuntas karena cukup banyak materinya, karena saya gabungkan nanti dengan pembahasan saham syariah, ya kan, untuk membuka wawasan kita ya terkait dengan fenomena yang muncul sekarang, yaitu adanya saham syariah dan pasar modal syariah. Nanti bagian terakhir di bab syirkah kapitalis ini, itu ada pembahasan terkait dengan asuransi. Itu bab ya terkait dengan syirkah kapitalis bagian terakhirnya. Nah, baik, pada kesempatan malam ini ya kita akan membahas. Pak Azhar, saya belum diizinkan untuk share. Oh, ternyata sudah. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kita refresh kembali gitu kan. Nah, ini kita membahas itu kan di bagian ini ya. Sudah terlihat kan versinya? Bapak Ibu juga boleh kasih feedback ya. Jadi kita sedang membahas di buku ini ya. Saya sudah alhamdulillah karena mungkin yang kita bahas poin-poinnya aja ya, tidak kata per kata gitu kan. Ini saya lupa ini sudah pertemuan berapa, kita sudah masuk ya ke pembahasan itu di sini gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas terkait dengan saham-saham syirkah musyahamah atau saham-saham perseroan terbatas. Operasi sudah kita bahas minggu lalu ya. Kita nanti mungkin nanti terakhir yang terkait dengan bab syirkah roh sumaliyah itu terakhir kita akan membahas terkait dengan takmin ya atau yang disebut dengan asuransi. Baik, kita lihat saya modifikasi sedikit ya agak perluas, nanti kita akan melihat hukum yang terkait dengan saham dan hukum pasar modal ya, dalam perspektif ekonomi Islam. Tentu nanti kita akan membahas terlebih dahulu ya, poinnya itu fakta terkait dengan pasar modal ya. Kemudian yang kedua nanti akan kita lihat hukumnya fakta terkait dengan pasar modal ya, yang di dalamnya tentu ada surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, kemudian kita lihat berikutnya hukum pasar modal dan saham itu sendiri. Nah, karena ada konteksnya syariah nanti ya, itu nanti kita akan melihat tarjih ya, mana yang lebih kuat antara yang mengharamkan pasar modal syariah dengan fatwa DSN yang membolehkan atau memunculkan hal yang baru ya, yang disebut dengan pasar modal syariah. Itu saya kira inti pembahasan pada saham-saham perseroan terbatas. Okay. Nah, saya yakin karena PPT-nya ini ada 45 slide, itu nggak akan selesai malam ini. Ya. Kalau kita bagi dua aja, katakanlah 30 slide-nya, mungkin mudah-mudahan bisa kita bagi dua. Tapi kalau misalnya nanti saya bisa percepat, 45 slide ya, bisa kita bahas tuntas. Tapi rasanya agak sulit ya. Karena nanti kita akan bagi dua seperti biasa ya, kita awal mungkin pemaparan pengantar ya kan, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, pertama kita pahami dulu apa sih yang disebut dengan pasar modal. Karena keberadaan saham itu diperjualbelikan di pasar modal. Nah, pasar modal sering disebut juga bursa efek gitu kan. Jadi sebenarnya sama seperti pasar dalam pengertian tradisional atau konvensional. Di dalamnya itu bertemu penjual dan pembeli. Jadi yang membedakannya dengan pasar-pasar real, ya, ini kan bahasa saya, ini pasar modal ini adalah pasar non-real. Karena yang diperjualbelikannya itu bukan barang dagangan, tapi yang diperjualbelikan di pasar modal ini adalah surat-surat berharga.
Dan nanti di dalam Islam memang sebenarnya awalnya tidak dikenal, tidak dikenal yang namanya sektor non real, ya kan? Karena semuanya dalam Islam ekonomi itu harus berbasis ekonomi real. Ya. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis muncul fenomena atau sektor ekonomi yang disebut dengan sektor non real, ya. Tapi bukan jualan jin, ya. Disebut dengan non real di sini itu adalah surat-surat berharga, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara yang disebut dengan efeknya sendiri yang diperjualbelikan ya di pasar modal itu sebenarnya banyak gitu kan. Ya. Cuman yang pokoknya biasanya ya, minimal ada dua gitu kan. Yang pertama saham, ya, yang kedua adalah obligasi. Tapi sebenarnya bisa juga gitu kan surat-surat berharga yang lainnya. Ada surat pengakuan utang, ada turunan dari saham yang disebut dengan right itu, ada juga warang dan lain-lain. Ini adalah produk-produk derivatif dari pasar modal. Sementara saham dan obligasi itu produk-produk utama. Right itu dan warang ini biasanya disebut dengan produk derivatif atau turunan dari pasar modal. Itu saya kira poin yang pertama, pengertian pasar modal. Nah, kemudian fakta bagaimana dengan proses terjadinya jual beli, ya, ini juga untuk memahami nanti hukumnya, ya. Kita bisa menghukumi satu fakta, ya, satu transaksi halal atau haram kalau kita memahami faktanya dengan tepat, ya. Kesalahan dalam memahami fakta saya kira akan menimbulkan kesalahan juga dalam menghukuminya, ya. Nah, kalau kita perhatikan saham atau surat berharga yang akan diperjualbelikan di bursa efek itu biasanya melalui proses yang pertama ada yang disebut dengan saham perdana. Penjualan saham perdana itu terjadi di pasar primer. Nah, apa yang disebut dengan pasar perdana? Pasar perdana itu adalah proses penawaran dari perusahaan penerbit saham atau surat berharga oleh penjamin emisi kepada pemodal melalui para agen penjual yang ditunjuk. Jadi nanti yang terlibat di pasar modal itu banyak, gitu kan? Di sini kita bisa lihat, pertama berarti penerbit saham, ya. Kemudian nanti ada penjamin emisi, kemudian baru ada modalnya, gitu kan? Investor, ya. Kemudian ada juga para agennya, karena investor ini juga kadang-kadang tidak langsung membeli secara langsung. Nah, pasar perdana ini artinya adalah pasar pertama kali ketika perusahaan menjual saham. Jadi pembeli ini langsung berhubungan dengan pemilik perusahaan, dengan PT-nya. Nah, jadi istilah lain, pasar perdana ini disebut dengan IPO, dan inisial public offering. Penawaran umum pertama, di mana perusahaan penerbit saham atau surat berharga lainnya itu akan mendapatkan uang yang banyaknya sejumlah saham yang dijual. Jadi dari sini kita bisa lihat, inilah pasar, kenapa disebut dengan pasar perdana? Inilah pertama kali perusahaan mendapatkan uang, gitu kan, dengan menjual sahamnya. Nah, nanti ketika kemudian saham ini sudah dijual di pasar modal, di bursa efek, gitu kan, sebenarnya dari sisi dana itu kemudian tidak akan berhubungan lagi dengan perusahaan. Jadi berputar saham itu kemudian di antara para pemegang saham. Sementara itu tidak ada kaitannya langsung, gitu kan? Mau naik maupun turun harganya itu tidak berimplikasi langsung terhadap perusahaan. Perusahaan hanya sekali aja mendapatkan uang pada saat dia menjual sahamnya. Setelah sahamnya beredar di pasar modal, maka saham itu akan berpindah tangan, berputar dari satu investor ke investor lainnya dengan harga yang fluktuatif, naik turun, gitu kan? Yang itu kemudian tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Ya, perusahaan itu tidak akan pernah kemudian bertambah uangnya ketika harga sahamnya misalnya meningkat, juga tidak pernah berkurang ya modalnya secara langsung ketika harga sahamnya kemudian turun. Kenapa? Karena lepas sama sekali. Jadi ketika saham itu sudah dijual di pasar modal, sebenarnya itu tidak transaksi di pasar sekunder, nanti kita sebutnya, itu tidak ada hubungannya langsung. Nah, nanti ketemunya antara para pemodal dengan perusahaan setahun sekali.
dalam satu aktivitas yang disebut dengan rapat umum pemegang saham. Dari situlah kemudian ada pembagian dividen untuk setiap lembar saham yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu yang pertama ya, fakta yang terkait dengan pasar perdana. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan, ada yang disebut dengan pasar sekunder. Nah, setelah saham tersebut dijual, maka emiten itu akan mencatatkan sahamnya di bursa, dan selanjutnya akan terjadi jual-beli saham atau surat berharga lainnya tanpa melibatkan secara langsung dengan perusahaan penerbit. Ini nanti yang menjadi titik kritis juga, ya haramnya saham ini tadi, gitu kan. Karena saham bisa berpindah tangan tanpa diketahui oleh penerbit saham, yaitu perusahaan. Jadi taunya perusahaan itu nanti pada rapat umum pemegang saham, siapa yang memegang saham, dialah yang akan mendapatkan dividen. Walaupun dia megang sahamnya baru satu hari, gitu kan. Misalnya hari ini dia beli saham, ya hari ini besoknya, misalnya, atau dua hari yang akan datang, perusahaan itu mengumumkan pembagian dividen, maka orang yang memiliki saham selama berbulan-bulan dia tidak akan mendapatkan dividen ketika saham itu sudah dijual kepada investor baru atau pemilik saham baru. Nah, ini seperti yang pernah kita bahas dalam syirkah Islam, tentu ini batil, ya kan? Kenapa? Karena tadi, ya kan, pemodal itu dia tidak mendapatkan apa-apa, yang didapatkan hanya capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga jual beli saham, dibandingkan dengan harga jualnya. Nah, jadi karena itu, seperti juga dijelaskan oleh Ustaz Yudin sebenarnya di dalam kitab Nizamul Iqtisadnya, walaupun harga saham tersebut tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat atau lebih dari nilai nominalnya, maka hal tersebut tidak akan menambah modal terhadap perusahaan secara langsung. Jadi kalau misalnya ketika saham perdana per lembar itu 10.000 ya dijual oleh perusahaan, kan, kemudian di pasar sekunder ternyata naik melejit sampai 30.000, tetap aja yang 20.000-nya itu nggak akan masuk ke perusahaan. Kenapa? Karena ini sudah terjadi pasar sekunder tadi yang tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan. Itu fakta yang kedua, kan, terkait dengan pasar sekunder dan pasar primer. Nah, ini secara singkat ya, walaupun ini mungkin agak menjelimet bagi kalian, saya ingin menjelaskan secara singkat aja bagaimana proses jual beli ya perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta atau juga Bursa Efek Surabaya, karena kan gabung itu kan, Bursa Efek Jakarta itu menjadi Bursa Efek Indonesia, cuman ada cabang Jakarta, ada cabang Surabaya, dulu masing-masing gitu kan. Nah, ini prosesnya itu kan. Jadi nanti ada ini fasilitatornya ya di Bursa Efeknya ya, yang ada di Jakarta ini saya contohkan ya kan. Kemudian dengan mekanisme tradingnya mereka memiliki perangkat-perangkat. Nah, di Bursa Efek itu nanti ada namanya itu calo, pialang. Pialang beli, pialang jual. Ini untuk calo ketika akan membeli ya. Kemudian calo ketika seseorang akan menjual. Jadi investor yang akan membeli saham, maka dia akan membeli perusahaan efek sebuah perusahaan. Nah, dia tentu tidak bisa langsung, ada pialang. Begitu juga ketika dia akan menjual, ya, maka dia melalui agen calo yang nanti kemudian diserahkan. Prosesnya itu di sini, di Bursa Efek Jakarta. Nah, tentu penyerahan saham dan penyerahan uang ini juga tidak langsung. Nanti yang menyerahkan itu ada yang disebut dengan KPI, ya, Komisi Efek Indonesia. Gitu kan. Kemudian juga ini prosesnya, ya, jadi ada transfer, kemudian nanti saham itu kemudian disimpan, jadi tidak dibawa ya sahamnya itu. Sahamnya itu biasanya disimpan di di kustodian ya, kustodian atau tempat menyimpan efek. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan bukti saham aja, gitu kan, bukti pemegangan saham, dan uangnya kemudian ditransfer kepada ya pihak-pihak yang terkait.
Ini proses perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian muncul apa sih perbedaannya pasar modal syariah gitu kan? Kalau kita perhatikan pasar modal syariah itu seperti apa? Mekanisme jual belinya persis sama ya seperti pasar modal konvensional. Yang membedakan apa? Yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah perusahaan yang menjualnya, yang masuk dalam kategori perusahaan syariah. Jadi misalnya gini, ada yang disebut dengan pasar modal syariah, misalnya ada saham, ini ada contoh saya sebutkan saham dua perusahaan ya. Pertama, ini misalnya saham Telkom, ya, ini Telkom. Ya. Kemudian saham BNI ya, BNI TBK. Yang tentu yang konvensional. Nah, saham Telkom inilah yang disebut dengan saham syariah, ya. Dan dijual dengan istilahnya itu di pasar modal syariah. Sementara BNI karena riba, gitu kan, ini nggak bisa masuk pasar modal syariah, gitu kan? Kenapa? Karena tadi BNI itu adalah dia menjalankan aktivitas yang sifatnya ribawi, gitu kan? Nah sementara kalau sekarang ada BSI, nah BSI bisa sahamnya itu dijual di pasar modal syariah. Jadi yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional bukan di proses jual belinya, tapi yang membedakan itu adalah di saham yang diperjualbelikannya. Jadi kalau sahamnya saham masuk dalam kategori nanti ada kriteria syariah, ya saham syariah, ya maka dikatakan itu pasar modal syariah. Kalau saham yang diperjualbelikannya adalah saham-saham yang di dalamnya konvensional, artinya yang bukan syariah, maka disebut dengan pasar modal konvensional. Tempat transaksinya, bahkan mungkin juga pialangnya itu bisa jadi itu juga sama. Ya. Itu yang pertama pengertian dari pasar modal syariah. Kemudian apa yang mendorong munculnya pada pasar modal syariah di Indonesia? Ya. Yang pertama tentu karena berkembangnya ekonomi syariah, dalam hal ini adalah bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Jadi ketika dana di perbankan syariah itu istilahnya itu membludak karena banyak masyarakat kemudian menyimpan uangnya di bank syariah karena ada sebuah kesadaran bahwa bank konvensional haram. Nah, maka pada saat itu awal-awal bank syariah itu mengalami over likuiditas, kebingungan gitu kan, kemana menyalurkan dana yang banyak ini karena tidak terserap semua gitu kan di sektor real gitu kan, yaitu ketika diberikan pinjaman atau kredit ya. Maka muncullah kemudian upaya untuk memfasilitasi agar dana-dana yang ada di bank syariah itu bisa optimal menghasilkan dana gitu kan, maka didorong atau muncullah pasar modal syariah sehingga nanti sebagian dana dari bank syariah ini atau lembaga keuangan non bank ini dibelikan ke saham ya. Dibelikan ke saham untuk ya investasi sehingga mendapat keuntungan. Itu yang pertama munculnya pasar modal syariah. Kemudian yang kedua juga memfasilitasi dana-dana dari Timur Tengah. Karena dana-dana dari Timur Tengah itu tidak akan masuk ya kalau tidak ada pasar modal syariah. Ya, makanya ini juga kalau kita lihat dalam konteks politik sebenarnya keberadaan bank syariah, keberadaan juga pasar modal syariah, motivasinya itu tentu bukan halal dan haram ya, motivasi negara, ini kita bicara negara ya, bukan bicara terkait dengan penggiatnya gitu kan. Nah, kalau penggiatnya adalah ya para ekonom muslim yang menyadari ada halal dan haram di riba itu kan, maka mereka mendorong agar pemerintah mendirikan bank syariah agar pemerintah juga memfasilitasi munculnya pasar modal syariah. Tapi dalam konteks negara, landasan itu jelas bukan halal dan haram. Landasan itu hanya sekedar memfasilitasi, memanfaatkan, ya kan, agar dana-dana yang kemudian dari Timur Tengah atau juga dana-dana yang selama ini ya
umat yang meyakini bahwa riba itu haram itu masuk ke bank. Nah itu saya kira ya. Apa buktinya? Ya buktinya kalau landasannya itu adalah halal dan haram, ya tidak akan ada bank konvensional. Maka langsung semuanya itu ditutup gitu kan. Tapi kan ternyata itu tetap aja bank konvensional ada, bank syariah kemudian diberikan ya, fasilitas untuk bisa berkembang. Itu ya yang terkait dengan pasar modal syariah. Ini perkembangan pasar modal syariah yang mulai berdiri tahun 97 ketika PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Dana Reksa Syariah. Jadi pada tanggal 3 Juli selanjutnya Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index ya, tanggal 3 Juli tahun 2000 yang tujuannya untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal berkembang, ya. Bukan hanya saham, maka muncul apa yang disebut dengan obligasi syariah, ya. Yang pertama kali mengeluarkan itu Indosat, ya, awal September tahun 2002. Nah, pada Juli 2003, Otoritas Jasa Keuangan, ini OJK yang baru gitu kan. Kemudian DSN, Dewan Syariah Nasional, dan SRO, Self Regulation Organization, membentuk tim pengkajian dan pengembangan pasar modal syariah. Itu saya kira sejarah singkat terkait dengan keberadaan pasar modal syariah. Lalu apa produk yang dijual di pasar modal syariah? Itu ada tiga gitu kan. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana. Nah, reksadana ini adalah gabungan sebenarnya, gabungan antara saham dengan obligasi. Jadi sengaja saya bahas ini supaya konvensionalnya atau kapitalisnya terbahas ya, syariahnya juga terbahas. Karena apa? Karena ya seperti yang saya katakan tadi ya, dalam konteks saham, syariah dan kapitalis mekanismenya sama, yang membedakan itu hanya objeknya, perusahaan yang mengeluarkan sahamnya. Baik, kita lihat yang disebut dengan saham syariah. Apa sih disebut dengan saham syariah? Nah ini ya. Jadi kriteria yang dimaksud dengan saham syariah itu biasanya saham-saham yang dikeluarkan oleh Jakarta Islamic Index. Jadi ada sebuah lembaga yang mengindeks ya, yang memeringkat istilahnya emiten-emiten, perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya dianggap tidak bertentangan dengan syariah. Nah, apa usaha yang dianggap bertentangan dengan syariah? Yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Ini jelas tidak masuk dalam kategori saham syariah. Kemudian yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional, ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional, maka seperti yang saya contohkan tadi, BNI, asuransi-asuransi konvensional, dia nggak bisa masuk dalam kategori saham syariah. Nah, kemudian yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram, ya, seperti bir Bintang misalnya, atau juga perusahaan-perusahaan minuman keras yang lainnya, itu tidak masuk dalam kategori yang haram, hal syariah, ya, karena haram. Yang keempat, menurut Dewan Syariah Nasional atau Jakarta Islamic Index, yang tidak boleh atau tidak bisa masuk ke saham syariah itu adalah perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang merusak moral. Jadi majalah-majalah yang menyebarkan pornografi, porno aksi, gitu kan, itu otomatis itu tidak masuk dalam kategori pasar modal syariah. Nah, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Jakarta Islamic Index untuk memperingkat ya, untuk membuat, mengkategorikan dan membimbing para investor muslim yang ingin ya, atau juga non muslim juga bisa itu kan. Yang non muslim juga yang ingin berinvestasi di saham syariah ya. Pertama, kita lihat Jakarta Islamic Index itu akan memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tadi ya, yang tidak bertentangan dengan fisik syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan. Jadi ada 3 bulan lebih. Pokoknya sudah listing di pasar modal 3 bulan lebih.
Kemudian memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan yang berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%. Nah, ini mungkin untuk melindungi agar ya tidak terjadi kebangkrutan, sehingga rasio ya kewajiban terhadap aktiva itu maksimal 90%. Kemudian rasio keuangan saham syariah, nah ini yang saya kasih merah nanti ya, kali ini menjadi titik kritis, letak kesyariahannya itu kan. Rasio keuangan saham syariah, utang berbasis kibawinya tidak boleh lebih dari 45%. Maksudnya gini gitu kan, kalau perusahaan masih punya utang ya, yang berasal dari bank konvensional atau ribawi, tapi ya utangnya itu tidak lebih dari 45%, misalnya hanya 40% dari seluruh utang yang ada, maka masih dianggap syariah. Ini juga lucu gitu kan, pertanyaannya dari mana itu kan, dalil yang menunjukkan bahwa kalau utang ribawinya hanya 40%, itu masih dianggap syariah gitu kan. Padahal kalau kita lihat, dalil-dalil menunjukkan satu dirham pun, kata Rasulullah, uang yang kau makan dari riba, itu dosanya itu sama dengan berzina. Ya. Dengan 30, sorry, yang dosa yang terendah. Dengan 30 pelacur. Nah, itu. Nah, setelah itu kemudian dipilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan kapitalisasi pasar selama satu tahun terakhir, dari 60 kemudian disingkat lagi, dipilih lagi 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. Ini contoh ya kan, contoh hasil tahun 2004 ya, ada 30 perusahaan yang masuk dalam kategori Jakarta Islamic Index. Nah, ini nanti akan berubah-ubah ya, akan berpindah-pindah 30 ini tergantung hasil proses pemeringkatan tadi. Cuman ini kebetulan dari 30 perusahaan, mulai Aneka Tambang, Astra Agro Ilastari, Astra Grafia, dan seterusnya, terakhir juga sampai Unilever Indonesia. Inilah yang masuk kategori saham syariah. Jadi kalau investor membeli saham perusahaan-perusahaan ini, maka dianggap itu saham syariah. Tapi kalau investor membeli saham perusahaan BNI, tadi misalnya saya contohkan tadi, BNI 46, maka itu dianggap bukan saham syariah. Kenapa? Karena ini adalah aktivitasnya ribawi. Sementara perusahaan-perusahaan ini dianggap itu tidak bertentangan dengan syariat dalam produk yang diperjualbelikannya. Kemudian yang kedua, produknya tadi obligasi syariah. Ini produk baru ya, saya kira di konteks syariah. Nah, apa yang disebut dengan obligasi syariah? Menurut fatwa DSN ya, yang dimaksud dengan obligasi syariah itu adalah satu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil, margin, dan fee. Nah, jadi yang membedakannya dengan obligasi konvensional, kalau obligasi konvensional ya, hasilnya itu bunga ya. Nah, sementara untuk obligasi syariah, hasilnya itu bukan bunga. Karena bunga itu masuk dalam kategori riba. Hasilnya itu nanti bagi hasil ya, kalau menggunakan akadnya bagi hasil, margin ya kalau menggunakan akadnya jual beli, atau fee kalau itu adalah jasa gitu kan. Nah, akad yang digunakan sebagai bank garansi bunga itu ada dua ya, ada bagi hasil ya, nanti ada obligasi dengan bagi hasil atau obligasi dengan akad ijarah. Itu obligasi syariah ya. Nah, kriteria yang bisa mengeluarkan obligasi syariah sama seperti saham. Pertama adalah perusahaan yang aktivitas utamanya atau core bisnisnya itu yang halal, tidak bertentangan dengan substansi fatwa nomor 20 DSN tahun 2001.
Kemudian yang kedua, peringkat investment grade-nya. Jadi nanti di setiap perusahaan itu memiliki peringkat investment ya atau grade investment grade gitu kan. Nah, yang boleh mengeluarkan obligasi syariah itu adalah kalau peringkat investasinya itu yang pertama memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang kuat, dan yang ketiga memiliki citra yang baik bagi publik. Nah, menjadi keuntungan atau catatan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index. Artinya apa? Walaupun tidak masuk dalam kategori Jakarta Islamic Index, boleh perusahaan-perusahaan itu membuat obligasi syariah. Itu karakteristik obligasi syariah. Ini contoh ya, ada obligasi syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan ijarah. Ini yang menggunakan ijarah. Ini fatwanya ya. Obligasi syariah ijarah menggunakan prinsip atau akad mudharaba, pendapatan. Nah, ini contoh yang mudharaba ya. Misalnya mengeluarkan saham, obligasi nilai emisinya 175 miliar. Pertama kali dikeluarkan 8 November, bagi hasilnya itu tahun 2003, ini berarti 3 bulan sekali. Gitu kan? Nah, kalau di konvensional ini bunga dibayarkan 3 bulan sekali. Tapi kalau di syariah, ini namanya bagi hasil. Nah, dari mana kemudian bagi hasil ini didapatkan? Ini contoh. Misalnya Indosat itu kan produknya dua. Ya. Pendapatan dari satelit, kemudian pendapatan dari internet. Misalnya dari obligasi yang dikeluarkan tadi 175M ini itu kemudian nanti akan dialokasikan 6,95%-nya dari pendapatan satelit itu untuk ini, untuk obligasi yang 175 miliar tadi. Kenapa? Karena mungkin modalnya kan banyak. Sementara pendapatan internet itu dialokasikan untuk obligasi yang 175 miliar tadi 10,75% dari pendapatan internet. Inilah yang mereka sebut dengan mekanisme bagi hasil. Jadi bukan bunga. Sehingga nanti ya para pemegang obligasi itu akan mendapatkan total bagi hasil itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kesepakatannya. Ini fluktuatif. Tahun pertama 17,7%. Sehingga nanti 17,7% pendapatan Indosat yang berasal dari satelit dan internet itu kemudian akan diberikan kepada para pemegang obligasi. Ini contoh ya, ini contoh dikasih saja. Satu periode dari laporan keuangan didapatkan pendapatan satelitnya 53 sekian miliar, pendapatan internetnya 38 miliar, sehingga didapatkan total ini ya, investor yang memiliki obligasi tadi 175 miliar tadi ya, itu akan mendapatkan bagi hasil 6,95% kali 53 miliar dari ini satelit dan ditambah 10,75% kali pendapatan internet sehingga didapatkan 7,8 miliar. Nah, ini kalau kita lihat memang beda dengan bunga ya. Kalau bunga itu kan nanti dihitung tingkat suku bunga kalikan 175M. Ini obligasi kalau menggunakan bunga. Tapi kalau menggunakan obligasi bagi hasil, tidak melihat pokok ini, gitu kan? Tapi melihatnya itu ini hasil ini. Gitu kan? Inilah yang disebut dengan bagi hasil. Sehingga ini bisa dihitung sebenarnya. Setara tingkat bunga, gitu kan? Jadi kalau dihitung dengan tingkat bunga, penghasilan 7,8 miliar, modalnya 175 miliar, berarti ini setara bunga 17,8%. Ya. Ini cukup tinggi, gitu kan, Indosat. Makanya obligasi Indosat termasuk yang laku, laris, gitu kan. Karena memang pendapatannya cukup tinggi. Contoh yang kedua, ijarah. Ya. Ijarah itu tadi dengan menggunakan prinsip sewa. Ya. Jadi obligasi yang menggunakan prinsip sewa, akadnya itu, hasilnya itu sebenarnya dari sewa. Ya, dari sewa. Contohnya di sini ya, misalnya ya, dulu perusahaan ya, departmentur Matahari departmentur, dia mengeluarkan obligasi senilai 150 miliar. Untuk apa? Untuk membangun gedung. Nah, gedung itu kemudian nanti akan disewakan selama 5 tahun.
dari situ kan nanti akan didapatkan uang sewa, seolah-olah itu kan. Nah, uang sewa itulah nanti akan dibagikan, tinggal dibagi aja gitu kan. Sehingga nanti ini ada pokoknya 150 miliar, kemudian dikembalikan nanti 253,5 miliar, berarti di sini ada fee ya, tiap ini selisihnya ya. Berarti ada selisihnya kurang lebih 103 miliar ya. Itu dalam waktu 5 tahun. Jadi per tahunnya berarti ini, per tahunnya itu dianggap ya pendapatannya itu adalah 2,20,7 miliar. Dari mana? Ya tadi dari sewa ya, sewa gedung ya yang dibiayai dari obligasi ini. Itu contoh ya kan. Ini yang membedakan obligasi dengan prinsip syariah bagi hasil dan jasa sewa ya atau ijarah. Ini beberapa perusahaan yang mengeluarkan obligasi syariah dengan peringkatnya cukup banyak ya. Kemudian reksadana. Nah, apa sih sebut dengan reksadana? Ini filosofinya ya kan. Reksadana itu adalah pelindung atau penjaga, reksa itu, sementara dana itu aset. Nah, sementara secara istilah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kenapa kemudian muncul reksadana? Karena gini kan filosofinya itu. Ya. Jadi bagaimana ini juga ini kapitalis sebenarnya gitu kan. Cuman ya tadi itu kan. Kemudian diislamisasi lah bahasanya itu. Jadi gini filosofinya itu. Bagaimana seseorang yang punya dana ini Jadi bagaimana kita punya uang ya 1 miliar tapi punya uang 10 juta ya, tapi bisa berinvestasi hasilnya itu seperti orang yang punya dana 1 miliar. Jadi artinya apa? Kalau kita punya uang 10 juta, kan nggak mungkin bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli deposito. Pasti harus salah satunya. Tapi kita punya uang 10 juta, kita ingin punya di investasi di saham, investasi di obligasi, investasi di deposito. Gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan reksadana. Nah, sehingga nanti ada namanya itu perusahaan dana reksa yang mengkoordinir. Gitu kan. Inilah yang dianalogikan seperti ini. Nah, dengan dana yang masing-masing 10 juta tadi ya, terkumpul dari 10 orang ya, maka didapatkan dana 100 juta. 100 juta ini masing-masing 10 orang, masing-masing 10 juta misalnya. Nah, kan kalau punya uang 10 juta tadi nggak bisa beli saham, beli obligasi dan deposito ya. Nah, kemudian dengan reksadana ini ya, maka jadi bisa. Ya, orang yang punya dana 10 juta seperti orang yang punya dana 100 juta. Sehingga dia bisa investasi di saham, bisa investasi di obligasi, pada saat yang sama juga investasi di deposito. Nah, kalau kita lihat, misalnya ini ya, kalau dia investasi di saham itu 20%, investasi di obligasi 12%, investasi di deposito hanya 7% misalnya. Sehingga rata-rata ini 13%. Sehingga didapatkan dana ya dari sini ya. Orang yang punya uang 10 juta tadi itu cukup tinggi ya. Setahun per orang itu akan mendapatkan 1.300.000 ya. Atau sebulan 108. Nah, bandingkan kalau dia hanya sendirian 10 juta gitu kan. Kalau paling tinggi ini ya 20%, tapi kan nggak bisa itu kan. Maka kalau dia gunakan di suku bunga misalnya, ya dia hanya mendapatkan 50.000 per bulan. Tapi dengan masuk reksadana, dia mendapatkan sebulan 108. Ini fungsi reksadana. Jadi intinya itu adalah mengumpulkan investor-investor kere, ya kan? Investor-investor miskin, tapi penghasilan ingin besar. Itu kan sistem kapitalis, gitu kan? Nah, maka muncullah reksadana. Cuman tadi kalau di syariah ini nggak ada. Di syariah itu pilihan efeknya
pilihan surat berharganya hanya di saham syariah dan di obligasi syariah, tidak ada di deposito ya, atau mungkin juga deposito bagi hasil mungkin, tapi yang sekarang baru kemudian dijalankan yang saya pahami itu baru di saham dan obligasi. Ini ya, kayak ini mekanisme reksadana hampir sama saya kira seperti yang terjadi di pasar modal, ada investor yang menjual, ada investor juga nanti yang membeli. Ini jenis-jenis reksadana, saya lewat aja ya. Cuman intinya seperti itulah ya. Nah, kita masuk ke ini peringkat 9 ya. Saya satu poin aja lah sebelum nanti ke sahamnya. Ini hukum yang disepakati dulu oleh para ulama. Jadi hukumnya baru satu poin, hukum pasar modal. Semua ulama kontemporer sepakat haram pasar modal itu, termasuk saham. Jika yang diperdagangkan itu adalah saham atau surat berharga di pasar modal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya apa? Kalau sahamnya itu adalah perusahaan yang memproduksi minuman keras. Kalau perusahaan yang sahamnya itu, kalau saham yang perusahaannya itu menjual bisnis babi ya, atau apa saja yang terkait dengan babi ya. Atau saham perusahaan jasa keuangan konvensional, baik bank maupun asuransi, atau industri hiburan seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno, dan sebagainya. Semua sepakat saham yang diperjualbelikan itu adalah haram. Maka pasar modal, transaksi jual belinya juga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disepakati. Dalil keharamannya semua mengikuti atau merujuk kepada dalil yang mengharamkan itu adalah ya, semua dalil yang mengharamkan aktivitas tadi ya. Jadi jual beli babi haram ya, berarti sahamnya juga haram. Itulah sederhananya itu kan. Itu dalil keharamannya. Cuman kalau saham syariah ya kan, itu ada dua pendapat ya. Kalau saham itu adalah saham syariah, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal, saya sebutkan misalnya di sini ada apa ya? Beberapa ulama mengatakan ya, menanam saham itu dalam perusahaan seperti itu adalah boleh secara syar'i. Jadi kalau saham syariah tadi ya, kalau sahamnya itu adalah tadi yang masuk dalam kategori Jakarta Islamic Index, itu berarti halal ya. Tapi tetap kalau saham yang masuk dalam kategori menjual barang-barang yang diharapkan haram. Nah, cuman untuk saham syariah ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal itu diantaranya di buku Syahab ya, dan saya ya, mengatakan bahwa menanam saham dalam perusahaan seperti ini, maksudnya perusahaan yang masuk dalam kategori ini ya, Jakarta Islamic tadi, itu boleh. Dalilnya adalah apa? Kebolehan memperjualbelikan barang tersebut termasuk sahamnya. Karena boleh memperjualbelikan tadi misalnya Indosat itu jasa internet, ya boleh juga memperjualbelikan sahamnya. Boleh memperjualbelikan ban ya, maka boleh juga itu kan saham yang memperjualbelikan atau memproduksi ban. Nah, kemudian yang kedua ya, saya singkat aja ini, nanti dalil penjelasannya karena panjang di depan ya. Cuman kesimpulannya sudah saya berikan ya, tetap haram. Jadi saham syariah, pasar modal syariah itu tetap haram. Siapa yang berpendapat bahwa saham syariah itu tetap haram, yang pertama tentu Syekh Taqiyuddin Al-Albani ya, di dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam itu menjelaskan bahwa ya saham baik yang syariah maupun konvensional, karena di situ bukan hanya terkait dengan produk yang dijual, tapi terkait dengan akad-akad yang kemudian dihasilkan,
termasuk juga bentuk badan usahanya yang masih berbentuk PT, maka Syekh Taqdudin tetap mengatakan bahwa saham syariah yang sekarang dikembangkan di Indonesia dan juga di berbagai dunia itu tetap haram. Kemudian ada Yusuf As-Sabatin, ya, beliau juga menyatakan haram sama dalam kitabnya ini ya, lupa yang ada di hadapan saya ini, bisnis ya, bisnis islami gitu kan, Yusuf As-Sabatin, dia menjelaskan juga. Kemudian ada Ali As-Salus, Mufu'a Al-Qadayah Fikyah Al-Mu'afiroh, juga menyebutkan hal yang sama. Yang terakhir itu adalah Syekh Ziyad Al-Ghazali dalam bukunya Buku Pintar Bisnis Syar'i, itu menjelaskan saham-saham syariah tadi tetap itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saya kira ya. Nanti ini karena kalau nanti masuk ke dalil rincinya itu akan cukup panjang, mungkin akan saya bahas minggu depan termasuk di dalamnya tarjihnya itu kan. Mana pendapat yang lebih kuat antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Baik, itu saya kira Kang Azhar ya, Kang Azhar yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Ini masih bicara fakta terkait dengan saham dan pasar modal. Dan pasar modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan Ustaz Karim berkaitan dengan saham, ataupun tadi ditambahkan ya, tadi beliau coba beberapa poin tambahan untuk kita pahami. Jika Bapak Ibu berkaitan dengan seputar pasar saham, pasar modal dari ya, pasar modal konvensional maupun tadi yang tidak ada pasar modal syariah berkaitan dengan saham, obligasi dan reksadana tadi, jika masih ada yang kurang paham atau bingung ya, mungkin boleh jadi kita bingung materi kuliahnya ya. Nah, cuman kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo bisa nanti melalui chat, nanti kita akan baca atau langsung present bertanya kepada Pak Harim ya. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ditanyakan. Kembali menunggu Bapak Ibu, saya ingin mengkonfirmasi dan ingin tanya nih Pak. Baik, itu ya sebenarnya materi kuliah saya satu SK. Ya. Ya mungkin aktivitas kita nggak di situ, jadi masih meraba untuk memahaminya itu kan. Tidak terlalu mudah ya mungkin penyampaian pada kali ini untuk bisa langsung paham. Ya. Apalagi ada istilah-istilah yang kita mungkin khusus bagi saya mungkin ya, atau Bapak Ibu juga mana tahu ya. Mungkin juga sama ada istilah-istilah yang kita juga belum paham ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz, mungkin yang paling sederhana dulu Ustaz. Ekonomi real itu yang mana Ustaz? Atau yang apa? Yang mau saya tanya. Ya. Kita mengenal ada istilah ekonomi real dan ekonomi non-real. Oh ya. Nah, itu jadi gini ya. Ya. Nah, maksudnya okay. Apa itu kan? Ekonomi real dan ekonomi non real. Alangkah apa kaitannya dengan pasar modal ya? Karena tadi kan sempat ada hukum ya, hukum terkait dengan saham itu kan ada dua ya. Ada yang menghalalkan, ada yang haramkan. Nah, yang menghalalkan mungkin boleh jadi karena dia sektor real, kebetulan realnya itu halal, boleh kan? Nah, cuman ini boleh dikasih penjelasan nggak Ustaz, ekonomi real dan ekonomi non-real itu apa Ustaz? Baik, jadi gini ya, dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, sektor ekonomi itu dibagi dua. Yang pertama sektor ekonomi real ya. Dan yang kedua sektor
sektor ekonomi non real. Apa yang dimaksud dengan sektor ekonomi real? Saya ingin ini ya, izin saya nulis. Kelihatan ya, Ustaz, whiteboard-nya? Kenapa, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi, ekonomi itu dibagi dua ya. Aktivitas ekonomi itu, ya, dalam kapitalis itu kan. Jadi ada sektor real. Real ada yang disebut dengan sektor non-real. Yang di dalam Islam nggak ada yang kedua non-real ini. Yang disebut dengan real dalam kapitalis itu adalah perusahaan yang menjual atau yang bergerak di bidang barang dan jasa. Jadi yang diperjualbelikannya itu adalah barang dan jasa. Barang dan jasa. Jadi ini sektor real, kan? Barang dan jasa. Nah, sementara ya, yang disebut dengan non-real itu adalah sektor di mana aktivitasnya itu yang menjadi dasar aktivitasnya itu adalah menjadikan uang sebagai barang dagangan. Itu yang disebut dengan sektor non-real. Ini adalah uang ya, sebagai barang dagangan. Nah, karena itu kalau bicara tentang saham, sebenarnya pasar modal itu dalam pandangan kapitalis ya, itu masuk dalam kategori sektor non-real. Jadi ini contohnya, ini adalah pasar modal dan lembaga keuangan. Ini adalah lembaga keuangan ya, plus pasar modal tadi. Ini yang dalam sistem kapitalis itu yang disebut dengan sektor non-real, di mana menjadikan uang sebagai barang dagangan, uang sebagai komoditas. Sementara yang sektor real ya, itu adalah sektor yang memang tadi ada barang, ada jasa. Misalnya lembaga pendidikan itu sektor real ya, karena di situ memperjualbelikan jasa pendidikan. Rumah sakit itu sektor real, itu memperjualbelikan jasa kesehatan. Nah, berdasarkan kategori ini ya, maka kalau kita lihat sektor non real ini kan sebenarnya nggak dikenal di dalam Islam, bahkan diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena di situ menjadikan uang sebagai barang dagangan. Nah, lalu ini yang saya lihat ya, makanya sering nanti akan terjadi kesulitan atau terjadi manipulasi atau terjadi rekayasa ketika sektor non real ini sudah disyariahkan. Ini yang agak sulit kan? Kenapa? Karena dari sisi filosofinya itu Islam tidak mengenal yang namanya sektor non real. Maka ketika disyariahkan, ini akan banyak benturan, akan banyak problem, gitu kan? Yang akhirnya kemudian syariah itu jadi syariah, gitu kan, bahasa saya, gitu kan? Nah, kenapa? Contoh dulu ya, awal-awal lembaga keuangan syariah, ya, perbankan syariah, gitu kan? Nah, kan yang kemudian muncul, gitu kan? Kalau kita lihat kan perbankan syariah, ya, itu kan bergerak, ya, filosofinya itu adalah yang menjadi barang dagangannya, yang menjadi objek transaksinya itu uang. Yang menjadi objek transaksinya itu adalah uang yang diperjualbelikannya itu. Nah, bagaimana kemudian ini disyariahkan? Sementara di dalam Islam secara filosofi itu kemudian tidak diperbolehkan. Karena itu kalau kita bicara tentang bank,
aktivitas perbankan dalam Islam, walaupun sekarang hukum asalnya boleh itu ya, yang sekarang kemudian dijadikan landasan transaksi-transaksi perbankan Islam, itu semuanya itu adalah transaksi-transaksi yang dasarnya itu ini sektoril. Jadi tidak memperjualbelikan uang. Sementara aturan di kita ya, di BI itu kan bank itu nggak boleh bergerak di sektor real, ya kan? Itu yang menjadi rancinya. Maka muncul ketika dalam Islam, fikih Islam, produk dari perbankan itu misalnya ada yang disebut dengan murabaha, ya. Itu kan fikihnya itu misalnya murabaha, ya, murabaha. Nah, sebenarnya kalau kita lihat murabahah ini gitu kan, itu kan jual sektoril gitu kan, yaitu apa, yaitu perusahaan menjual barang. Nah sekarang bank itu disuruh menjual barang, padahal bank itu nggak boleh bergerak di sektoril. Maka muncul apa yang disebut dengan akad wakala, yang faktanya. Jadi faktanya itu adalah yang diberikan uang, gitu kan? Tapi seolah-olah harus barang. Makanya seperti yang pernah saya contohkan, saya nggak tahu pernah menjelaskan. Ini pengalaman empiris ya, pengalaman empiris saya ketika didatangi oleh customer salah satu bank syariah, customer account officer ya, yang datang ya ke kantor saya, kebetulan ada kerjasama dengan fakultas bank syariah itu, dengan fakultas memberikan fasilitas, bahasanya itu pembiayaan kan, fasilitas pembiayaan kepada dosen-dosen yang membutuhkan, misalnya yang membutuhkan mobil kan, itu mereka menyebutnya pembiayaan murabahah mobil. Nah saya pernah didatangi waktu itu gitu kan, Pak, Bapak, ini kita sudah kerjasama dengan fakultas untuk memberikan pembiayaan, kalau Bapak butuh mobil ya silakan, kami akan proses gitu kan pembiayaan itu. Oke, saya bilang bagaimana prosesnya, dia cerita ya penting syarat-syaratnya itu Bapak yang pertama membuat pengajuan, yang kedua nanti ada keterangan penghasilan dari bendaharawan itu kan. Nah kemudian nanti isi ini surat pengajuan ke bank gitu kan, dengan melampirkan syarat-syarat tadi, KTP, izin istri dan sebagainya. Nah setelah kemudian semua syarat terpenuhi, nah Bapak nanti buka rekening, buku tabungan ya kan. Nah Bapak kan beli mobil ya kan. Nah nanti uang yang digunakan untuk beli mobil itu kami transfer. Nah saya bingung, saya bilang, nanya, loh kok saya dikasih uang gitu kan, kan katanya saya beli mobil. Nah itu mulai di situ masalahnya. Dan dia awalnya gelagapan gitu. Ya tapi kan Pak, ini mah bukan riba Pak, kami nanti Bapak itu nggak bayar bunga, namanya itu markup gitu kan. Kalau harga mobil misalnya 150 juta ya, nanti Bapak akan kena markup sesuai dengan jangka waktunya. Kalau Bapak mau cicil 2 tahun ya, markupnya itu 20%. Kalau cicil 1 tahun markupnya itu 10%. Jadi bukan bunga gitu kan. Nah itu bahasa mereka gitu kan, tingkatnya. Nah, tapi kan saya mengajar dosen bank syariah gitu kan. Saya jelas-jelas ini adalah saya bilang kesalahan. Wah, saya bilang Anda ngaco kalau gitu saya bilang bedanya itu apa bank konvensional dengan bank syariah. Nah, dia awalnya gelagapan karena account officer baru gitu kan, mungkin juga belum persiapan atau apa, dikiranya mungkin tidak akan kritis sampai situ gitu kan. Nah akhirnya awalnya enggak ini. Nah justru malah yang saya akhirnya yang menjelaskan tadi, yang harusnya prosesnya itu tidak seperti itu gitu kan. Nanti itu ada akad wakalah. Jadi ketika uang itu dikasihkan oleh bank ke saya, itu posisi saya itu wakil, sebagai wakil dari bank untuk membeli mobil. Nah, jadi uang ini bukan dikasih uang, kasih uang ini adalah seolah-olah gitu kan, saya itu membeli mobil itu atas nama bank. Dan setelah kemudian mobil itu saya beli,
baru saya datang ke bank untuk melakukan transaksi akad. Disitulah kemudian mark up. Saya jelaskan seperti itu. Oh iya Pak, ini seperti itu. Baru dia yang malah mengatakan seperti itu. Nah ini contoh. Jadi di sini nah muncul kan problem picky kan. Pertama di situ ada misalnya nanti dua akad dalam satu transaksi. Yang ini bisa istilah juga ada yang mengatakan haram, multi akad ini yang mengatakan juga halal. Ini kita akan bahas ya pada kesempatan yang lain, kan? Tapi yang jelas ini kan menimbulkan problem. Kenapa menimbulkan problem? Karena bank ini merupakan lembaga bisnis yang bergerak di sektor non-real menurut kapitalis, dipaksa untuk bergerak di sektor real. Yang jelas itu akan banyak tadi modifikasi-modifikasi akad yang sebenarnya bisa jadi memang itu bisa disiasati betul, tapi bisa jadi banyak juga yang sekedar hilah. Hilah itu hanya tadi, hanya mencari alasan aja itu kan untuk menjustifikasi sesuatu yang haram akhirnya sudah menjadi halal dengan hilah tadi. Kenapa? Karena memang karakteristik kapitalis dengan Islam itu beda. Dalam kapitalis tadi ekonomi apa sektor ekonomi itu bagi dua. Dalam Islam tidak mengenal ini gitu kan. Semua aktivitas yang non-real itu haram. Islam hanya akan mengenalkan sistem ekonomi yang bergerak di sektor real. Walaupun tadi terkait dengan pembiayaan, makanya bahasa kasar saya, kalau kita bicara nanti bagaimana lembaga pembiayaan dalam Islam nanti, posisi bank itu. Mungkin posisi bank itu mirip dengan, kalau sekarang itu ada lembaga kredit, ya, saya nggak tahu di Medan ada nggak, Kang Azhar, itu yang namanya itu Columbia. Kang Azhar tahu, Columbia itu dia tidak memberikan pinjaman, tapi dia mengkreditkan barang langsung gitu kan. Walaupun di situ ada riba juga karena ada bunga. Tapi nanti kalau syariah itu nanti akadnya itu jual beli barang aja. Ini kalau kredit televisi itu misalnya kalau tunai 1 juta, kalau kredit misalnya dia tawarkan 1 juta 200 cicilan tiap bulan 100 ribu. Nah, nanti yang kebayang saya nanti lembaga pembiayaan yang disebut dengan bank mungkin ya mirip dengan bank dalam sistem Islam yang sebenarnya seperti itu. Dia tidak memperjualbelikan uang gitu kan, tapi yang dia perjualbelikan itu barang. Nah sementara sekarang ya, sektor non-real termasuk nanti akhirnya kan melebar di pasar modal ini kan, di pasar modal ini akhirnya yang diperjualbelikan uang tapi seolah-olah itu dianggap barang. Nah ini saya kira makanya tadi kan pendapat yang roji yang kuat adalah bahwa ya pasar modal syariah tetap aja sebenarnya haram karena tadi esensinya yang diperjualbelikan itu adalah tadi itu adalah uang bukan memperjualbelikan barang atau sektor real. Nanti kita akan lihat ya kalau sahamnya ya kalau obligasinya ternyata yang kelirunya itu adalah akad-akadnya di situ ada akad juga yang banyak yang menyimpang dari prinsip syariah. Itu barangkali ya, Kang Ajar ya, sederhana. Ya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau memang ini memungkinkan, nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, kalau memang ada waktu lagi Ustaz. Tapi kalaupun nggak ada waktu, kita bisa sambung bukan depan. Keburu saya lupa nanti, karena tadi kan Ustaz sampaikan bahwa ekonomi itu ada yang membahas sektor real, ada sektor non-real. Nah, saya coba garis bawahi penjelasan Ustaz tadi terkait dengan sektor non-real. Nah, Ustaz bilang itu berkaitan dengan uang ya, uang atau komoditi yang uang dijadikan komoditi alat perdagangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini untuk pertanyaan baru, ya, tapi bisa nanti kita jawab di pertanyaan akan datang kalau memang waktunya nggak cukup lagi, bahwa itu kan juga membolehkan jual beli uang, Ustaz, kabar kalau saya tidak salah, kos ya, atau yang kita kenal dengan istilah kur. Nah, apa kemudian juga Islam melakukan perdagangan uang atau ada bedanya, Ustaz? Nah, kalau memang ini yang mau saya konfirmasi kira-kira bahwa Islam juga melakukan pembolehan ya, membolehkan jual beli uang. Ya. Beda itu kan, beda yang dimaksud dengan uang sebagai komoditas. Kan sebenarnya pertukaran mata uang itu kan sebenarnya
menukarkan uang karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang tadi ya, yang diperjualkan kan real, kan? Jadi dua jenis yang berbeda, gitu kan? Jadi misalnya dalilnya itu kan boleh karena memang masing-masing real, nukar emas dengan perak itu kan real kan? Jadi pertukaran emas dengan pertukaran perak dipertukarkan, ya. Itu real. Makanya nanti dalam swap atau pertukaran mata uang ini, ya, itu ada ketentuan-ketentuan yang itu sebenarnya ketentuan-ketentuan itu membedakan dengan sektor non-real dalam sistem kapitalis. Pertama, kalau sesama jenis itu tidak boleh ada kelebihan. Kelebihan ketika kemudian sesama jenis itu riba. Nah, sementara di sektor non-real justru riba itu adalah pokok burunya. Pokoknya kalau tidak ada ribanya, nggak akan terjadi. Nah, sementara di dalam Islam, ya tadi, swap pertukaran valuta asing, kalau rupiah dengan rupiah, ya, itu nggak boleh kemudian ada kemudian kelebihan. Ya. Kenapa? Karena itu hanya sekedar pertukaran. Nah, kalau misalnya rupiah dengan dolar, ya, itu baru diperbolehkan ada perbedaan karena jenisnya beda. Nah, jadi pembatasan-pembatasan tadi itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, syaratnya itu, ya, swap atau pertukaran valuta asing itu harus diadan diadu secara tunai. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya fokusnya itu tadi ini adalah bukan sektor non-real, gitu kan. Sebenarnya ini sektor real juga. Ya. Jadi sebenarnya fokusnya itu bukan menjadikan uang sebagai komoditas, gitu. Dalam artian ini hanya sekedar pertukaran karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan, ya, karena tadi, ya, alat tukar yang berbeda. Maka nanti kalau dalam sistem Islam mungkin ini fenomena ini akan nyaris tidak begitu nampak. Kenapa? Karena kan kalau dalam sistem Islam nanti semua mata uang itu emas dan perak. Kalaupun akan terjadi pertukaran itu real, ya kan? Ditukarkan emas dengan perak, jual beli emas dan perak ini bukan masuk dalam kategori sektor non-real. Ini adalah masuk dalam kategori sektor real. Kenapa? Karena tadi yang diperjualbelikan itu barang, real ada barangnya, gitu kan? Yaitu apa? Realnya itu adalah mata uangnya, gitu kan? Bendanya. Emas ataupun kemudian perak. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini mungkin dalam bahasa fikih itu ada kekecualian, kan? Jadi sektor tadi menjadikan uang sebagai komoditas itu kemudian diharamkan, kecuali kalau itu adalah pertukaran valuta asing atau swap tadi yang memang itu diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu ya, barangkali Kang Azhar, Bung Azhar. Ya, alhamdulillah. Dari Bapak Ibu? Cukup, saya kira ya. Kalau tidak ada, karena bukan saya tadi. Mungkin nanti diendapkan dulu lah. Kalau perlu nanti mungkin butuh PPT-nya saya kirim ke Ustaz Azhar untuk dikaji ya. Untuk kemudian diresapi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan diskusinya, gitu kan? Karena sekarang saya sudah ditunggu oleh panitia untuk masuk ruangan Zoom, gitu kan? Karena ada gebiar Muharram di Jawa Barat ini, ya, bukan salah satu pengisi di perspektif ekonominya. Gitu, barangkali ya, sudah ya? Alhamdulillah, Pak. Insyaallah, terima kasih, jazakallah khair. Bapak Ibu, mohon maaf, memang kita agak tercepat malam ini, guru baru saja dia sampaikan, beliau ada aktivitas lain. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan mendapatkan ilmu. Jadi juga ibu bapak tetap dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah. Kajian ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, insyaallah pekan yang akan datang kita kembali untuk melanjutkan bahasnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.